lanjut ke videonya. Buat kalian yang sering nanya, bang, kalau main iPad kok aku suka ngelag banget ya bang? Nah, kalian pakai aplikasi yang ada di pin komen aku aja guys. Auto jaringan kalian lancar seketika dan gak ngelag main iPad ya guys ya. Jadi langsung aja kalian download, linknya ada di deskripsi atau di pin komen gua guys. Halo guys, sudah saya di Mister Tosa Channel. Jadi pada sekarang kali ini gua tuh bakal review bug-bug lagi ya guys ya. Cuman bug-bug kali ini gua bakal bahas di Advent Server ya. Demi mendapatkan 1000 diamond gratis dari apa ya, lapor-lapor bug gitu guys di Advent Server nih sini ya. Nah, kalau kalian menjadi pemburu bug di Advent Server, kalian bakal mendapatkan 1000 diamond gratis. Nah, sini tuh gua udah temuin banyak banget bug dan gua bakal contohin gimana cara lapornya biar kalian bisa mendapatkan 1000 diamond gratis sebagai pemburu bug di Advent Server ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke bug-bug yang pertama. Pokoknya kalian nonton sampai akhir videonya ya guys ya. Wah, wow, bagian pertama ini adalah ganti senjata kecepatan ya guys ya. Nah, jadi ini ada beberapa senjata yang ganti senjata itu cepat banget ya. Kita bandingin ya. Sini gua mau ganti senjata shotgun nih. Kalau kita ganti senjata shotgun, normal ya, agak lambat gitu, normal. Kita ganti senjata lagi ke senjata apa nih? AWM. Coba kita switch senjata. Normal ya guys ya. Coba kita switch senjata apa lagi nih? Ini nih, SKS. Kita coba ya. Ini ada beberapa senjata yang nggak normal guys. Oke, normal. Nah, yang nggak normalnya itu adalah senjata ini guys. Senjata SMG kayak MP40. Ini kita bakal pakai MP40 dan kita bakal lihat guys. Kalau ganti senjata kayak gimana, lihat ya. Tuh. Anjir, ini mah di bawah sedetik cok. Tuh. Cepat banget sih ganti senjatanya sih. Ini bug atau apa nih cuy tuh? Senjata-senjata lain normal guys. Nih, senjata-senjata SMG aja kayak UMP, Max 10 atau apa, EP5. Semuanya kayak begini guys, ganti senjatanya tuh cepat banget. Ini gua bakal pakai MP5 coba nih. Kita cari MP5 guys. Nah, kita coba ganti senjata. Tuh. Nih gua bakal bandingin sama shotgun nih. Shotgun sama MP40. Tuh. Kerasa banget bedanya, cuk. Anjir nih. Bug segini sih, bug sih. Kalian laporin aja ya ntar ya guys ya. Dan ini juga bisa dicoba di ranked lagi nih. Nih gua udah pakai senjata SMG, MP40 sama MAK. Oke, tuh. Lihat. Kagak nyaman gitu, cuk, kalau kecepatan gini, guys. Ada orang, cuk. Anjir, mana? Sini nih. Jadi Wukong ngapain coba ya? Mana dia? Lah, mati ke siapa dia? Lolot. Ya begitu lagi sih ya. Wah, bug selanjutnya ada di mode baru di Advent Server yaitu namanya apa ya, lupa ya. Nah ini Outlaw Next Terra. Nah, jadi mode Outlaw ini adalah mode kejar-kejaran antara polisi dan penjahat gitu, guys. Nah, sini tuh ada bug yang cukup meresahkan. Jadi kalau kita di bagian gangster sini, kita bakal masuk ke dalam tanah begini guys ya. Dan ini bug-nya sering banget kejadian kayak begini, guys. Kayaknya meresahkan banget. Jadi langsung masuk modenya tuh kita semua ya satu server tuh di bawah tanah gitu guys. Sering banget lagi. Nah, kita bisa juga keluar dari sini. Nah, harusnya kan kita keluar dari pintu ya. Nah, kita keluar dari tembok-tembok bisa guys. Nah, kalau kita loncat juga nih, kita loncat ya. Hup. Nah, auto ke bawah tanah guys. Ini mah wajib dilaporin nih, bug parah nih. Musuh juga ternyata masuk dalam bawah tanah juga guys. Yang polisinya ternyata nggak cuma gangster doang cok. Wah, bug selanjutnya ini ada di map hanggar ya guys ya. Kan map hanggar itu berubah ya guys ya. Tanahnya itu jadi apa ya? Jadi lebih rendah gitu guys tanahnya. Nah, di sini tuh ada bug. Jadi ada beberapa benda yang melayang di sini guys. Looting-lootingan melayang di sini dan tong biru kalau bisa lihat, tong biru enggak apa? Enggak megang tanah guys. Enggak nyentuh tanah guys ya. Nah, tong biru, terus ada ini guys apa namanya? Truk juga tuh lihat tuh. Kagak nyentuh tanah truk juga cu. Kalau begini ntar setelah update masih begini, wah aneh banget sih ini guys. Makanya kan harus lapor ke Bapak Garena guys. Daripada diem aja nemu bug, mending kalian laporin. Tuh, lootingan-lootingan juga di sini masih pada melayang gitu guys. Soalnya nih kan dulunya hanggar ini agak tinggian gitu tanahnya. Jadi lootingannya masih ikut-ikut yang dulu guys. Oke, apalagi yang melayang ya. Oh ini cu, lihat lootingan di kargo-kargo lihat ya. Lihatlah sendiri bodoh. Nah ini guys, pada melayang-melayang gitu guys. Kalian screenshot aja ntar atau rekam video ya, ntar laporin guys. Banyak bug cuy, ntar takutnya ntar ke bawah-bawah nih abis update nih guys bugnya. Jadi aneh ntar pokoknya.
Waterbug selanjutnya ini ada di airship ya guys ya. Airship itu adalah balon udara. Jadi kalau kita turun di balon udara bakal ada sesuatu yang terjadi guys. Oke, kita tungguin aja guys ya. Ini setelah update nanti apakah ada balon udara lagi? Kemarin-kemarin nggak ada ya, dihapus lagi ya. Sekarang ada lagi guys. Coba ya. Oke, kita udah turun. Nah, kalau kita turun di atas balon udara ini, kita bakal jalan sendiri ke belakang guys. Nih, ini benar-benar jalan sendiri, cowok. Otomatis. Nih, gua nggak terkena apa-apa. Jadi kita harus lari ke depan aja, guys. Tuh, kalau nggak, kalau dilepas, ya kita bakal jalan otomatis gitu. Bakal aneh banget ya, pokoknya, guys. Di sini gua bakal melawan ini ya. Susah, cowok. Jadi kita bakal lari aja ke depan sampai ke ujung, coba ya. Katanya tuh bakal melayang-layang gitu, guys. Coba ya. Iya, cuma melayang-layang ya. Oh. Lah, nge-stuck, cok. Lah, melayang, anjir. Lah. Ada orang, cok. Orang! Keluar, gue. Aduh, nggak bisa keluar lagi. Iya, jadi kalau kita turun di airship, kita bakal melayang-layang gini, guys, ya. Dan sama bakal jalan otomatis tanpa kita gerakin apa-apa, cok. Dan bisa teleport juga, nih. Nah. Segitu juga, cok. Tiba-tiba teleport. Aneh, anjir. Nah, jadi itu adalah beberapa bug yang gue temuin di admin server. Dan gue bakal contohin salah satunya. Gue bakal lapor ke Garena apakah gue bisa mendapatkan diamond sebagai pemburu bug. Ini harusnya gue dapat sih, guys ya. Oke, untuk cara lapor bugnya tuh gampang banget, guys. Kan harus punya yang namanya Google Drive. Nah, Google Drive ini tinggal kalian buka aja, guys. Nah, sini gue udah upload juga beberapa screenshot dan rekaman juga tadi. Gue screenshot yang tadi, guys. Yang apa namanya, yang truk melayang sama lootingan-lootingan melayang gitu, guys. Gue screenshot. Nah, ini adalah bug yang bakal gue lapor. Ini rekaman juga udah gue upload. Nah, uploadnya tuh gampang banget, guys. Kalian tinggal pilih tanda plus ini, pilih upload. Nah, kalian bisa cari aja filenya ada di mana. Misalnya ada di download atau galeri. Nah, sini gue ada di file download ya. Kita tekan aja, terus buka. Nah, kita udah bakal apa ngupload 3 file ini ya. Nah, udah kalian upload, kalian tinggal ke websitenya Advent Server. Wow, kita sudah berada di website Advent Servernya. Kalian scroll ke bawah, ini ada tulisan temukan bug dapat diamond ya guys ya. Nah, kalian klik aja. Nah, dapat 1000 diamond. Jadi berdapat kesempatan 1000 diamond nih, dapat D ini 1000 diamond guys. Nah, soalnya kalian pilih lapor bug. Nah, sini ada deskripsi bug. Nah, jadi kita bakal tulis aja deskripsi bug yang kita temuin tadi ya. Jadi gua tadi laporan ini guys, yang bug-bug terbang itu ya. Jadi gue bakal tulis bagaimana bug-nya terjadi. Ada beberapa apalagi ya, benda melayang dan beberapa lootingan melayang di map ini guys, hangar ya. Oke, kayak begini aja kali ya. Advent server. Kita scroll lagi ke bawah, model smartphone. Nah, jadi ini adalah merek HP kalian apa. Misalnya gue ROGphone 5 misal, ini misal aja guys ya. Terus Advent Server UID, kalian tinggal salin aja ID Advent Server kalian. Kita buka aja sini, salin. Nah, udah itu kalian tinggal pastekan aja. Nah, pastekan aja di sini. Set. Nah, ini ID Advent Server gua. Nah, upload gambar video bug di sini. Silahkan buka akses di Google Drive. Nah, jadi dia tuh minta link-link itu, guys. Kita tinggal aja buka Google Drive, kita salin link-nya. Nah, udah itu kalian pastekan di sini, guys. Ini video ya. Terus image juga kita bakal upload aja sini bisa. Kita upload yang ini satu sama satu lagi guys. Nah yang ini satu. Terus kita juga disuruh kirim linknya, link fotonya ya. Kita salin aja guys. Oke. Nah kayak gini udah ya. Kita tinggal pilih selesai kan. Tunggu aja loadingnya sampai selesai. Nah sini udah berhasil. Kalian udah melaporkan bug. Nah, sini kalian tinggal tunggu aja. Kalian bakal dapat 1000 diamond atau enggaknya. Gua nggak bisa pastiin ya. Sekarang ini mungkin hoki-hokian juga ya, guys ya. Ya udah, kita tunggu aja apakah kita beneran dapat atau enggak, guys ya. Pokoknya ini bug-bugnya meresahkan banget. Wow, kesini aja konten dari gue guys ya. Jadi gue udah menemukan beberapa bug yang lumayan meresahkan di Advent Server ya. Dan semoga aja bug ini buru-buru di fix dan gak bakal rilis di server orinya ntar. Kalau rilis di server orinya ntar bakal menjadi meresahkan banget pokoknya guys. Di fix ya. Dan semoga aja kalian bisa dapat 1000 diamondnya beneran ya. Dan ini gue gak bisa janjiin ini beneran apa enggak. Gak tahu soalnya guys. Ini hoki-hokian aja. Kalau kalian punya bug yang lain, kalian bisa kirim aja. Kalian bisa kasih tahu aja gue di komentar di bawah guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.